疾风血，开劈！不好，不要！见识一下，什么是至高无上的大周天！不行，每刻都堪比武皇巅峰一级，不能硬扛。这样就想杀他？ Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Super Reigen. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan antara Chuyun melawan Nan Kong Junji. Mereka bertempur alias bertarung di dalam pagoda Dewa Api. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, serangan Nan Kong Junji terus-terusan melesat namun berhasil dihindari dengan mudah oleh MC kita Chuyun. Tidak lama setelah itu Nan Kong Junji berkata lagi bahwa api lima elemennya terus-terusan menyerap energi api bumi. Sehingga sekarang dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Nan Kong Junji sangat pede bahwa Chuyun tidak akan bisa melarikan diri darinya. Nan Kong Junji kembali menegaskan lagi bahwa saat ini Chu Xingyun akan kalah dalam pertarungan ini. Chuyun juga telah memperkirakan sepertinya api lima elemen benar-benar sangat kuat, karena mendapatkan kekuatan serapan dari api bumi yang melimpah di sana. Jika terus seperti ini, kemungkinan dia tidak akan bisa mengalahkan burung merak warna-warni dengan ilmu pedang biasa. Sepertinya saat ini Chuyun harus mengeluarkan kekuatan ilmu pedang terbaiknya. Sementara itu di sisi lain Nan Kong Junji langsung mengekstrak kekuatannya. Tiba-tiba burung merak warna-warninya diselimuti oleh energi api yang sangat kuat. Chuyun yang melihat itu, dia kemudian berkata, "Pantas saja kau bisa berkata sombong seperti ini. Ternyata kau memiliki banyak harta dan juga 36 pola roh bela diri dari Tiangang." Selain itu ternyata Nan Kong Junji juga memiliki 32 pola roh bela diri jahat duniawi. Selain itu dia juga memiliki semangat bela diri 81 pola dao dari Daguizen. Mendengar itu Nan Kong Junji malah tersenyum tipis dan berkata jika Chuyun telah mengetahui semua ini, lebih baik sekarang Chuyun berlutut kepadanya dan meminta maaf. Di sisi lain Chuyun segera mengekstrak kekuatannya. Tiba-tiba sebuah formasi pedang muncul di belakang tubuhnya. Dan setelah itu ratusan bahkan ribuan pedang energi bertabrakan dengan serangan yang dilancarkan oleh Nan Kong Junji. Tidak lama setelah itu kedua kekuatan mereka pun menghilang. Namun serangan-serangan energi dari Nan Kong Junji masih belum selesai dan terus-terusan menyerang kepada MC kita Chuyun. Sedangkan Chuyun hanya bisa menghindarinya saja. Nan Kong Junji sedikit bingung dan terkejut karena sampai saat ini Chuyun masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara itu Chuyun mengekstrak kekuatannya yang membuat Nan Kong Junji terkejut dan bingung. Junji bingung kenapa Chuyun memiliki kekuatan roh agung Jiao Tianwu yang tiada tara. Tidak lama setelah itu muncullah sebuah pedang pada lengan Chuyun. Akan tetapi, di sisi lain Nan Kong Junji malah tersenyum tipis dan tidak takut terhadap pedang yang dimiliki Chuyun. Chuyun yang mendengar itu dia berkata bahwa kekuatan seperti ini sudah mampu untuk mengalahkan Nan Kong Junji. Sementara itu Nan Kong Junji mengumpulkan kekuatan lima elemen apinya di atas burung merak warna-warni. Chuyun juga tidak mau kalah, dia pun mengumpulkan kekuatan dan tiba-tiba muncullah burung api pinik miliknya. Tidak lama setelah itu burung pinik api melesat dan bertabrakan dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh Nan Kong Junji. Melihat kekuatan yang sangat mengerikan dari Chuyun bahkan berhasil memblokir kekuatannya, Nan Kong Junji menjadi sangat terkejut. Chuyun yang melihat itu dia nampak gembira karena ternyata kekuatannya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kekuatan Nan Kong Junji. Setelah beradu kekuatan tadi ternyata burung api pinik Chuyun belum musnah dan kemudian menyambar kepada Nan Kong Junji hingga terjadi ledakan.
Chuyun sekarang sangat yakin bahwa dia telah berhasil mengalahkan Nankong Junji. Akan tetapi tiba-tiba suara terdengar yang menegaskan bahwa Nankong Junji masih belum kalah. Tiba-tiba di atas langit muncullah sebuah mata api yang sangat menakutkan. Dari mata api yang sangat menakutkan tersebut keluarlah cahaya yang kemudian menyerang kepada MC kita Chuyun. Akibat serangan tersebut membuat Chuyun terkapar di atas batu di tengah-tengah lahar. Tidak lama setelah itu muncullah Nankong Junji di tempat tersebut, namun mata api sekarang telah menghilang. Nankong Junji sekarang sangat pede bahwa dia telah berhasil mengalahkan Chuyun yang menjadi musuhnya. Sementara itu di sisi lain Chuyun tenggelam dan masuk ke dalam lahar panas. Nankong Junji sekarang sangat gembira karena tidak akan ada orang lain lagi yang menghalanginya untuk mendapatkan api penciptaan. Namun ketika Nankong Junji berniat untuk pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba tiba-tiba suara terdengar dan muncullah sebuah kekuatan dari dalam lahar panas yang menjulang ke langit dan berubah menjadi sebuah formasi. Beberapa saat kemudian formasi tersebut berubah kembali menjadi burung pinik api yang besar bersama dengan Chuyun. Tidak menunggu lama lagi Chuyun pun melesat bersama burung piniknya menyerang kepada Nankong Junji. Nankong Junji terbakar oleh kekuatan pinik nirpana Chuyun. Nankong Junji juga sangat terkejut karena kekuatan Chuyun setara dengan Kaisar Langit. Jika dibandingkan dengan Nankong Junji, kekuatan Chuyun sangatlah jauh. Namun sebelumnya Chuyun tidak mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya sehingga Nankong Junji mengira bahwa dia akan mampu mengalahkan Chuyun. Beberapa saat kemudian Nankong Junji menghilang karena kalah dalam pertarungan tersebut. Chuyun sangat lega karena dia telah berhasil mengalahkan Nankong Junji. Meskipun dia belum mengeluarkan semua kekuatannya. Tidak lama setelah itu muncullah seorang praktisi yang berniat untuk menantang Chuyun. Tapi dengan mudah Chuyun berhasil mengalahkannya. Chuyun sekarang merasa bahwa dirinya menjadi semakin kuat lagi daripada sebelumnya. Kekuatan tempurnya juga meningkat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang Chuyun telah berhasil mengumpulkan 100.000 poin karena telah mengalahkan Nankong Junji. Tidak lama setelah itu muncullah kembali seorang praktisi yang kembali ingin menantang Chuyun baku hantam dengannya. Tapi dengan mudah geng, Chuyun kembali berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, pada saat ini Chuyun, Nankong Huayan, dan Bai Bing sedang berada di dalam sebuah ruangan. Nankong Huayan nampak sangat terkejut karena ternyata Chuyun telah berhasil mengalahkan Nankong Junji. Chuyun membenarkan perkataan dari Nankong Huayan bahwasannya dia telah berhasil mengalahkan Nankong Junji. Selain itu dia juga pada hari ini telah berhasil memenangkan lebih dari 400 pertandingan secara berturut-turut. Chuyun juga hanya dalam waktu 1 bulan saja telah berhasil mengumpulkan 100.000 poin lebih. Nankong Huayan yang mendengar itu dia nampak gembira dan kemudian memeluk MC kita Chuyun sebagai ucapan terima kasihnya. Bai Bing yang melihat itu dia nampak sangat cemburu karena Chuyun dipeluk cinta-cintaan oleh Nankong Huayan. Nankong Huayan yang mengetahui hal tersebut dia pun langsung melepaskan kembali Chuyun dan tidak memeluknya. Chuyun kembali bertanya kepada Nankong Huayan sebenarnya bakat seni bela diri seperti apakah yang dimiliki oleh Nankong Junji. Huayan pun menjawab bahwa dia memiliki roh bela diri surgawi yang diberkahi dengan mata hukuman surga. Kekuatan mata hukuman surga yang sebelumnya dikeluarkan oleh Nankong Junji adalah bakat khusus yang dibentuk oleh api lima elemen miliknya. Kekuatan mata hukuman surga tersebut benar-benar sangat kuat, bahkan orang lain belum pernah ada yang bisa mengalahkannya. Chuyun berpikir ke depannya dia pasti akan bisa mengalahkan Nankong Junji dengan mudah. Menurut dia sendiri mata hukuman surga tidak membuatnya takut. Nankong Huayan kemudian berkata bahwa kekuatan mata hukuman surga Junji yang sangat kuat di depan Chuyun hanyalah sampah. Menurut Chuyun sebenarnya mata hukuman surga Junji sangat kuat. Tapi menurutnya mata hukuman surga tidak cocok dikolaborasikan dengan kekuatan burung merah warna-warni miliknya. Bai Bing berkata meskipun saat ini Chuyun telah berhasil mengalahkan Junji tapi mereka semua harus segera bersiap. Karena tidak mustahil Nankong Junji pasti akan membalaskan dendam atau menyerang balik kepada mereka semua. Namun Chuyun tidak takut sedikit pun karena menurutnya masih ada pengawas akademi yang akan melindungi mereka semua. Bai Bing berkata bahwa Nankong Junji adalah seorang yang merupakan putra seorang kaisar kuat.
Kemungkinan pengawas Akademi Nanming juga takut jika harus menyinggungnya. Jadi mereka semua tidak boleh menganggap enteng Nan Kong Junji yang nantinya akan membalaskan kekalahannya kepada mereka semua. Tidak lama setelah itu pintu diketuk dan masuklah si gendut bersama dengan Nona Molly memasuki ruangan tersebut. Si gendut membawa makanan dan diikuti oleh Nona Molly. Setelah mereka semua berkumpul, Nona Molly nampak sangat kesal karena melihat wanita lain yang ada di sana. Namun dengan cepat si gendut menahannya agar tidak terjadi keributan di tempat itu. Chuyun kemudian melarang si gendut atau Yojai berbuat kasar kepada Molly. Karena Molly ini adalah seorang wanita yang tidak pantas untuk dikasari tetapi harus disayangi. Yojai berkata bahwa barusan dia tidak sengaja menyentuhnya. Kedepannya Yojai akan bersikap lebih lembut lagi kepada Molly karena dia bertekad untuk menikahinya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.